dari MTR mau pulang ke rumah. Ini mau jalan kaki, guys. Ini dari bisa juga lewat sini ya. Itu naik lift kalau lewat sana. Lewat sini nih kayak turun dari puncak gitu ya, guys. Ya, turun dari pegunungan. Sambil olahraga dan berjemur. Ini lewat jalur apa? Ya, jalur jalan sih. Aduh, hari ini anginnya kencang banget ya, guys. Jenny suka lewat jalur sini sebab sepi ya. Dan enak cuacanya. Di sini lagi musim dingin. Walaupun ada matahari juga tetap cuacanya dingin. Nih, Coco Hill lewat ya. Ada bis parkir di sini, guys. Ini jalan ke sini ya. Oh, semuanya kayak hutan. Di sini di Hong Kong tuh nggak ada yang namanya gunung atau pegunungan yang aktif seperti di Indonesia ya. Di sini gunungnya semuanya nggak aktif, alias udah yang nggak ada apa itu ya. Seperti kita tuh ada asap gitu ya, kalau pagi-pagi bangun tidur seperti itu Pak Jenny itu kan. Namanya di pegunungan Gunung Slamet itu ya, Jawa Tengah ya. Nah, kalau pagi-pagi lihat tuh kayaknya seolah-olah tuh ada asap gitu. Itu nggak tahu ya. Di sini nggak ada pegunungan aktif. Semuanya batu, makanya di Hong Kong tuh terkenal dengan apa sebutan negeri beton. Betonnya semua ada betonnya. Oke, ini mau pulang rumah dari pasar belanja ya. Ini pegunungan dan itu Coco Hill, itu rumah Jenny kerja juga ada di situ ya. Noh, di situ ya, perumahan Coco Hill. Jadi rumahnya di situ, apartemen. Nah, ya. Coba Jenny itu ada dua tempat yang harus Jenny beresin. Satu di sini ya, satu di Coco Hill, satu di Laguna City. Nah, ini perumahan baru. Lewat lampu merah, guys. Ya. Berhenti dulu, ada lampu merah. Jenny mau lewat ke sana. Ke Coco Hill. Itu di sana ya rumahnya, tapi Jenny sekarang mau pulang ke mana? Ke Laguna City, jadi Jenny nggak lewat arah ini ya. Padahal udah hijau itu lampunya. Nggak apa-apa lewat sini juga nggak apa-apa ya. Oke, di sana satu, sini satu. Oke, rumah Jenny, bosnya ada dua tempat.
sebenarnya nggak boleh. Ini satu. Ya. Terus sana satu. Rumahnya ada banyak. Bukan rumah Jenny. Rumah bos. Kerja Jenny yang ngeluyur. Udah deh, jangan ditiru ya. Kalau lampu merah nyala tuh jangan jalan seperti saya. Nah, itu kan rumah pertama di sini ya. Rumah pertama, guys. Nah, jalan ini tuh selalu Jenny lalui kalau pulang dari pasar. Ini keadaan di Hong Kong bersih, emang bersih sih. Ya, lihat tempatnya bersih banget. Oh. Ya, sini. Nah, tinggalnya di sini ya, Jenny ya. Di Laguna City. Oke. Okay. Di sini aja taksi ya, 24 jam ada. Nah, itu rumahnya di sini ya, guys. Rumah Jenny. Tulisannya Laguna City. Laguna City. Ini kediaman tempat kerja Jenny di sini. Tuh. Ini semuanya yang cat warna sama tuh semuanya Laguna City. Yang tadi di sana tuh, di sana ya Coco Hill ya, di atas sana ya. Duh, ini mau nyebrang. Oke, guys, itu aja ya, guys. Jadi udah nyampe ya. Sampai sini aja ya dulu ya. Udah nyampe rumah. Oke. Udah, guys, udah nyampe. Udah dulu ya. Bye bye.